Ini adalah speaker portable DAT 12 inci DT1210FT. Sudah didukung dengan Bluetooth dan pre 2 mic guys. Inilah tampilan bagian depan speaker ini guys. Ini hanya polos saja seperti ini ya guys. Cuma ada bacaan DAT aja di sini. Speaker ini hanya ada warna hitam yang polos seperti ini. Bagian samping speaker ini, untuk bunyi atau perangkat dari speaker ini tidak ada fungsi apa-apa, tapi berfungsi untuk bagian luar, yaitu adanya tempat baut. Untuk samping kanannya sama aja seperti yang tadi guys. Yang banyak fungsinya yaitu di bagian belakangnya. Pada bagian belakang speaker ini banyak sekali fungsinya. Ada lampu LED, ada tombol on off di bagian belakang ini. Pada bagian lampu ini terdapat bacaan Bluetooth saat dinyalakan. Ada juga menunjukkan baterai dan lain-lain. Di bawah lampu ini ada dapat beberapa tombol, yaitu tombol mode salah satunya. Ada tombol putar dan stop lagu. Dan juga ada tombol untuk mengganti lagu saat menggunakan flash disk ataupun SD card. Dan selanjutnya ada tombol untuk recorder. Untuk selanjutnya kita lihat ke bawah. Di sebelah sini ada Bluetooth. Di bawah Bluetooth ini ada bacaan untuk peringatan pemakaian speaker ini. Dan ini adalah antena untuk radio guys. Dan selanjutnya ada lubang USB. Dan di sampingnya ada tempat SD card. Yang paling atas ini adalah tombol volume. Di bawahnya sedikit ada lubang AUX. Dan selanjutnya ada setelan bass. Yang ini adalah setelan untuk treble guys. Di bawahnya ada setelan echo. Yang terakhir adalah setelan volume untuk mic guys. Ini adalah lubang untuk mic atau lubang untuk ke gitar bisa kita pakai. Di atasnya ada lubang untuk charger guys. Ini tombol on off. Di sini ada bacaan SNI dan di bawah ini ada bacaan atau label model. Itulah bagian belakangnya guys, atau tampilan bagian belakangnya dan fungsinya. Di atas ini ada pegangan. Ini fungsinya jika kita ingin membawa kemana-mana, ini bisa kita dorong dengan ini atau kita tarik. Dan bagian bawah ada rodanya guys. Pada bagian depan jika kita hidupkan, terdapat lampu yang kedip-kedip berubah warna. Ada warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna hijau guys. Sekarang kita coba untuk menghidupkan dan mendengarkan bunyi dari speaker ini. Oke, itu tadi suara dari speaker DAT 12 inci. Ini tadi belum dipulkan untuk musiknya, karena jika dipulkan sangat bergetar sekali. Bunyinya sangat kencang dan juga enak. Untuk speaker dan suara bass, ini sangat mantap sekali guys. Speaker ini saya beli di Tokopedia dengan harga Rp850.000 guys. Di sini saya tinggal di Bengkulu, sedangkan alamat penjual berada di Jakarta Selatan. Meskipun jauh, tapi sampai di sini dengan aman guys. Dan speaker ini sesuai dengan pesanan dan mendapatkan pre-mic 2. Mic ini meskipun nggak begitu mahal, tapi suaranya cukup lah guys dengan harga segitu.
Speaker ini menurut saya bagus suaranya. Dari bass dan juga treble ini sangat mantap sekali. Suaranya bersih. Jadi untuk produk tidak ada salahnya. Untuk harga tidak begitu mahal. Tapi ada sedikit yang mengecewakan saat saya membelikan speaker ini, yaitu chargernya tidak pas ke lubang speaker, guys. Jadi pesan saya untuk toko-toko yang ada di Tokopedia, sebelum di packing barang-barang yang mau dikirim, sebaiknya barang-barang yang ingin di packing itu harus diperiksa dulu biar tidak mengecewakan. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe serta loncengnya untuk selalu mengetahui informasi terbaru di channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.